你说我们现在喷了个吸管的是吗？はい。それで今、あの、煙を吹き込んでいます。Jadi, ini hari ini kami pihak manajemen daripada Lesodori membuat satu video percobaan untuk produk karbon aktif dari Java Indokarbon Surabaya, yang dimana kita kemas ke dalam satu kain untuk digunakan secara umum, khususnya untuk menyerap bau, terutama di ruangan tertutup seperti mobil, kamar tidur, toilet. Nah, fungsi daripada karbon aktif itu secara umum kita bisa search di Google, bahwasanya karbon aktif itu sanggup menangani dalam hal menjerat polutan udara, termasuk CO2, monoksida, karbon monoksida dan lain-lainnya, termasuk juga menjerat bakteri-bakteri atau virus yang beredar di udara. Hari ini kita coba dengan karbon dioksida, kita hembuskan asap rokok ke dalam kontainer, yang dimana di dalam kontainer sudah ada satu detektor. What is the brand of the detector from Japan, this one? Do you still remember? Oh, okay. Produk ini dibawa oleh Mr. Kojiro, teman kami dari BT Meter, right? Yes, yes. This is the detector from dibawa oleh Mr. Kojiro, teman kami dari Jepang, dan kami percaya ini produk made in Japan ini akan jauh lebih akurat. Dan sekarang kita melihat level daripada CO2-nya is going down, right? It's going down right now. Just now is hit until the peak. The PPM is 7,000 level. Now it's going down. Tadi CO2-nya terdeteksi sampai 7.000 sekian, 8.000 sekian. Kemudian secara timer, nanti kita cek di record video ini, sekarang sudah jauh menurun dan drastis. Ya, ini perjalanan cuma cerita 3 menit sekian loh. Dan ini tanpa menggunakan blower. Jadi hanya diam? Hanya diam. Karbon aktif itu akan sangat berfungsi pada saat AC mobil itu bergerak. Dia akan menjerat, menyerap. Ingat kawan-kawan, teman, guys, semua, kakak, adik, semua. Karbon aktif sifatnya bukan mengeluarkan bau, tetapi dia menjerat atau menyerap. Menyerap moisture atau kelebihan kelembapan di dalam ruangan dan menjerat polutan udara. Itu fungsi karbon aktif. Nah, karbon aktif parameternya sangat-sangat berpengaruh. Salah satu parameter yang digunakan konsumen pabrik, baik untuk air minum, untuk produksi produk yang berkaitan dengan penjernih warna, itu semua berhubungan dengan parameter yang namanya iodin dalam bentuk mg per g.
ya, biasanya itu menggunakan methylene blue untuk dalam hal testing ya, kekuatan daripada karbon aktif. Sangat disayangkan di pasaran kita online e-commerce di Indonesia ini banyak menyuguhkan iklan-iklan yang begitu heboh, begitu mewah, begitu bagus dipandang dengan penjelasan kata-kata yang bagus, tetapi akan sangat lebih elegan lagi dan bijak bila mana mereka bisa mengedukasi bagaimana masyarakat Indonesia bisa memilih dengan cermat apa sih kategori karbon aktif itu sebenarnya. Parameter apa yang harus digunakan masyarakat untuk memilih karbon aktif. Ingat, karbon aktif itu kita membeli fungsi, bukan membeli iklan. Demikian. Ya. Nah, untuk teman-teman yang mulai tertarik dengan penggunaan karbon aktif, karena ini adalah back to nature, yang dimana sebenarnya sejarah dunia nenek moyang kita sudah mengajarkan dengan menggunakan arang. Tetapi di era modern sekarang ini dengan teknologi yang begitu canggih, arang ini bisa diaktifkan jauh lebih baik fungsinya. Contoh misalnya di Jepang. Jepang itu ada karbon aktif namanya arang bincotan, yang biasanya mereka masukkan ke dalam air minum satu malam sebelum besok pagi untuk diminum. Itu budaya seperti air embun gitu. Jernih, bagus. Nah, bincotan itu menyerap semua racun. Jadi besok paginya mereka minum adalah air yang sudah tanpa racun. Itulah fungsi daripada karbon aktif. Cuman bincotan sangat mahal sekali, karena itu diproduksi dari material kayu yang khusus. Nah, ini intermezzo sedikit. Nah, kami dari PT Java Indo Biostar Carbon berkedudukan di Surabaya merasa prihatin begitu banyaknya orang menjual karbon aktif di e-commerce, tapi edukasi terhadap karbon aktif itu sendiri hampir dikatakan sangat-sangatlah minim. Kami mencoba sharing seperti itu, karena kami juga adalah masyarakat yang membutuhkan karbon aktif selain daripada kami memproduksi. Kami di rumah, di mobil, di toilet, di dapur, kami semuanya menggunakan karbon aktif. Ya, dan desain untuk saat ini adalah karbon aktif yang kita gunakan adalah dalam packing yang pori-porinya sudah cukup memadai dan tidak membutuhkan listrik dan perlindungan 24 jam. Oke. Akan tetapi kelemahannya adalah bahwasanya benda ini tidak digunakan blower untuk menyerap. Ini yang perlu dipahami teman-teman semua. Ya, tetapi untuk bekerjanya dia tetap 24 jam dengan kemasan yang kelilingnya, kemasan ini kita udah pilih pori-pori dan telah diuji pori-pori ini, dan hari ini guys kita bisa lihat hasilnya kembali ke normal 4.25 dalam waktu 7 menit 36 detik. Memang kompartemen kita, tangki kita ini kecil, tentu dia lebih cepat. Kalau yang makin besar, dia akan lebih lambat. But at least dengan video ini bisa sebagai rekomendasi ke teman-teman semua bahwasanya, mohon maaf sekali lagi, kami mencoba mengedukasi bahwasanya barang yang kami jual dijamin oleh pabrik dengan kategori quality atau standar karbon aktif yang standar internasional yang sebenarnya. Demikian teman guys, terima kasih atas video ini. Semoga teman-teman semua bisa mendukung merek Resodori kami dan mulailah kembali ke cara natural untuk menyediakan ruang yang udaranya lebih sehat dan lebih